Halo Sobat Brilio, siapa nih yang waktu maba atau saat mengikuti kegiatan lainnya sering mengunggah Twibbon? Pernah kepikiran gak ya gimana ya cara membuat Twibbon? Nah, kebetulan banget Mimin Brilio akan ngasih tahu gimana cara membuat Twibbon melalui website tanpa aplikasi. Gimana caranya? Yuk simak video ini. Langkah pertama, masuk ke dalam browser yang ada di gadget kamu, kemudian search cara membuat Twibbon di Canva. Klik web yang berjudul membuat Twibbon online gratis, strip Canva, lalu kamu akan masuk pada halaman home di canva.com. Klik mulai membuat Twibbon, kemudian pilih warna latar belakang untuk Twibbon. Masukkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menambah hiasan pada Twibbon. Masukkan frame atau tempat foto. Untuk menjadikannya frame foto, kamu bisa search bingkai dalam elemen, kemudian pilih bingkai sesuai selera kamu. Selanjutnya, masukkan teks yang kamu inginkan dan sesuai dengan kegiatan kamu. Atur tata letak teks dan elemen lainnya agar Twibbon terlihat rapi dan menarik. Setelah selesai, kamu dapat mencoba memasukkan foto kamu ke dalam Twibbon tersebut. Jika kamu ingin membagikan Twibbon tersebut, kamu dapat mendownload Twibbon dengan format PNG agar teman kamu dapat memasukkan fotonya ke dalam frame Twibbon. Nah, itu dia cara membuat Twibbon tanpa aplikasi yang praktis dan mudah. Gimana Sobri? Mudah banget kan? Hanya bermodalkan browser, kamu dapat membuatnya di laptop maupun smartphone. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komentar atau request untuk konten-konten Brilio selanjutnya ya. Mimin Brilio pamit, see you!